ini masih sulit lah. Belum boleh deh. Ya, maaf aja ya. Nanti kalau sudah waktunya kita akan kasih tahu. Ya. Kita tinggal nanti. Kalau nanti. Hanya cek venue aja sebentar. Sebagai salah satu alternatif. Pak Luhut, Pak Luhut, Pak Erick Thohir, Menteri Investasi ya, Pak Bahlil ya. Bahlil. Bahlil sama Mensesnek. Ya memang kan ada dua persiapan yang harus dipastikan. Satu, memang ini kan nanti ada kegiatan buat juga buat masyarakat. Di mana ada festival-festival kecil, hiburan dari masyarakat, tetapi juga ada pernikahan. Nah ini kan kita harus benar-benar jaga supaya semuanya baik. Ya. Dan alhamdulillah sendiri kesiapan dari kemangkunegaraan yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Gusti saya rasa sudah sangat terima. Tinggal nanti kita perbaikan lah hal-hal yang kecil. Tadi ngecek panggungnya di mana, perputaran nanti tamu di mana, masyarakat juga yang nanti juga ikut serta di mana, supaya semuanya baik gitu. Kemarin hari Rabu, ibunya calonnya Mas Kaisang sudah sini membawa surat dari Kelurahan Sindoadi dan tambah berkas dari Mas Kaisang, karena memang pelaksanaannya itu di wilayah Kapanewon Depok, itu kami Kang Abladi membuatkan surat pengantar tentang nikah di KUA Depok. Jadi surat-suratnya sudah lengkap semuanya. Laporan awal itu pelaksanaan tanggal 10 Desember. Jam berapa? Jam 15. Di Ambarukmo. Ya, atau nggak tahu saya tempatnya yang mana, pokoknya jam di Ambarukmo apa di.